Saudara, 4 atlet paramotor mendarat darurat ke permukiman warga saat lomba paramotor PON 21 Aceh Sumut berlangsung. Video yang direkam warga ini memperlihatkan saat salah satu atlet paramotor jatuh di jalan raya kawasan Biren Aceh di hari pertama lomba paramotor PON 21 Aceh Sumut yang digelar di Bandara Malikusaleh, Aceh Utara, Aceh. Warga yang melihat insiden itu langsung berlarian menyelamatkan korban. Atlet paramotor itu kemudian dievakuasi ke rumah warga untuk mendapatkan pertolongan. Sementara satu atlet paramotor lainnya mendarat darurat di area persawahan di kawasan Aceh Utara. Warga langsung berdatangan memberikan pertolongan kepada atlet itu. Dibuka dulu bisa. Buka dulu, buka dulu. Ya, ini ada jahit. Sebelumnya, satu atlet paramotor juga mendarat darurat di permukiman warga saat uji coba terbang. Panitia pelaksana lomba menyebut sebagian atlet yang mendarat darurat mengalami luka ringan, namun dinyatakan siap untuk melanjutkan perlombaan. Jadi ada 5, ya, hari ini 4 yang berjanji landing dari 53 pilot yang bertanding. Rata-rata mereka sudah bisa tanding lagi untuk yang berikutnya. Hanya ada yang luka-luka, ya. Seperti juga pertandingan karate lah, kena pukul ada yang begini. Sama kira-kira seperti itu, Pak. Tidak ada yang dirujuk lebih lanjut, Pak Aceh? Tidak ada. Ada satu dirujuk sana untuk memastikan tidak ada cedera yang lebih parah. Hanya memastikan saja.